Bronco, Kedewa, hajar mereka. Apa yang telah dilakukan oleh Kembang Ujaya Kusuma untuk sebuah peristiwa kematian. Carupa, Balapati. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Kalian dengar perintah Yang Mulia Grenda Seba? Iya, Yang Mulia. Apapun resikonya, kita harus berangkat. Kami mengerti, Yang Mulia. Tandu Teja, Tandu Lato. Nyadong Dao, Yang Mulia. Siapkan adu tanding. Aku akan memilih pandega yang layak untuk dibawa. Segera kami laksanakan, Yang Mulia. Cukup. Kamu pemenangnya. Kamu dan kamu maju. Kamu pemenangnya. Kamulah pemenangnya. Cukup, cukup.
Bagus. Bersyukurlah, karena kalian bertiga akan ikut ke Meranggas. Terima kasih Yang Mulia. Agar kedatangan kita tidak diketahui oleh siapapun juga, menjelang senja kita berangkat. Kami mengerti, Yang Mulia. Seharusnya mereka ada di sekitar sini. Iya, saya juga merasakannya. Mereka ada di sini. Lihat. Hah? Angin beliung. Iya. Kelihatannya sengaja datang untuk menyerang kita. Betul. Bertahan, begawan. Ini angin beliung sihir. Kita harus bisa melawannya. Iya, angin beliung sihir. Hancur ada kekuatan sejati itu. Iya. Itu sihir lagi, begawan. Iya, sama harusnya. Kita hancurkan bersama-sama. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Untung kita tersangkut di sini, Paman. Iya, masih untung. Ah, kalau tidak, wow. Panjatkan puji syukur. Ini semua... Atau cukup dengan mengutus utusan saja? Tidak akan terjadi apa-apa pada Suliwa dan Jagat Satria, Kanda. Tapi firasat saya mengatakan bahwa... Percayalah. Suliwa dan Jagat Satria akan mampu menghadapi apapun yang terjadi. Iya, Kanda percaya itu. Tapi... Maaf, Nanda ya, Prabu. Ada apa, Paman? Saya kira apa yang dikhawatirkan oleh Nanda Pati ada benarnya, Nanda. Suliwa memang seorang pendekar yang banyak pengalaman, tangguh serta mumpuni. Iya. Dan juga seorang tabib. Dia seorang tabib yang handal. Karena ketabibannya itulah yang mampu mengobati berbagai penyakit orang. Dan khusus Jagat Satria, dia memang masih muda, Nanda Prabu. Tapi kependekarannya tidak perlu diragukan. Tapi masuk ke Meranggas. Ke Meranggas, Nanda Prabu. Di sana penuh dengan sihir. Jadi itu bukan tugas yang main-main. Keputusan saya memilih Suliwa dan Jagat Satria juga tidak main-main, Pinis Purik Maseta. Menurut pendapat saya, memang hanya Suliwa dan Jagat Satrialah yang bisa menemukan Kembang Wijaya Kusuma. Ya, saya mengerti, Nanda Prabu. Tapi ini kan hanya untuk jaga-jaga. Supaya Suliwa dan Jagat Satria mampu menjalankan tugas ini dengan aman. Jadi, saya rasa ada baiknya kita berikan bala bantuan. Apapun namanya, mengirim utusan baru atau bala pendukung ke Meranggas, itu sama saja dengan perang Pinis Purik Maseta. Ya, tapi maksud saya begini, Nanda Prabu. Apapun bentuk bantuan yang kita berikan pada Suliwa dan Jagat Satria hanya sebagai rahasia, diam-diam. Mohon dengar, Paman Pinis Purik Maseta. Prinsip yang harus kita pegang, kita hanya mempercayakan pencarian Kembang Wijaya Kusuma hanya kepada Suliwa dan juga pada Jagat Satria. Tidak boleh lebih dari mereka. Karena ini bukan pekerjaan ramai-ramai. Apalagi hura-hura. Ya, saya mengerti, Nanda Prabu. Tapi... Begini, Paman Pinis Purik Maseta dan Nanda Prabu. Kalau 2 atau 3 hari Suliwa tidak ada kabarnya, barulah kita harus menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana? Ya, itu lebih baik. Senopati Darmayuda. Nyadong dawuh, Gusti Prabu. Apakah para putra masih latihan dengan para prajurit? Masih, Gusti. Kalau begitu, ayo kita lihat. Iya, silakan. Paman. Lompat satu,
Serang! Kelompok dua, serang! Ayo Paman, kita ke Dinda Anggrek Kusuma. Baik. Mereka hampir rata-rata kurang cepat. Ya. Mereka masih belum mengerti contoh yang kita berikan. Ya, untuk itulah Kanda mendekati Dinda. Ya. Bagaimana Kanda? Apakah kelompok berikutnya sudah bisa maju? Nanti dulu. Yang tadi kita ulang lagi. Kenapa Kanda? Masih belum sempurna. Baik, kalau begitu kelompok tiga mundur. Kelompok tiga mundur! Kenapa? Kenapa diulang? Romo. Kenapa harus diulang? Mereka kurang cepat dan kurang berani untuk menyerang saya, Romo. Tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar membabatkan pedangnya ke arah saya. Ada kesan mereka asal sahabat, Romo. Coba Nanda ganti yang di atas kereta perang. Bukan Nanda dan bukan Tumenggung Prabaskar. Pasti serangan mereka lebih meyakinkan. Kenapa, Romo? Jawabannya sederhana. Karena Nanda adalah seorang pangeran Malwapati. Tapi Nanda tidak menganggap diri Nanda sebagai pangeran di arena latihan, Uwa. Nanda hanya pelatih di arena latihan. Iya, tapi di mata mereka, Nanda tetap seorang pangeran Malwapati. Iya, Nanda mengerti. Kalau begitu, lanjutkan latihan. Tapi biarlah yang di atas kereta perang, para pandeganya saja. Nanda bertiga sudah memberikan contoh? Sudah, Romo. Panggil kembali mereka. Ngestoa Kendawu. Ayo, semua prajurit. Ayo, kelompok tiga maju. Maju! Kalian jadi kehilangan kontrol. Kalian pikir kalian ini musuh, ha? Kenapa kalian saling melukai? Kakang Wiro yang mulai, kan? Tidak, Adi Wondo yang mulai duluan. Dia yang menyerang membabi buta. Hah, kakang yang membabi buta? Kamu yang menyerangku membabi buta. Diam. Dengar baik-baik. Karena kalian masih sama-sama emosional. Dan kalian masih sama-sama berdarah panas.
Maka tidak satupun di antara kalian yang kuanggap sebagai pemenang dan akan mempengaruhi tugas yang aku berikan pada kalian. Jadi kami... Ya, kalian harus berangkat bersama. Ayo temui Mbak Yumi. Berangkatlah bersama-sama, karena kalian akan lebih kuat dan kalian bisa saling membantu jika kalian pergi bersama-sama. Benar-benar, Nyi. Karena yang kalian hadapi saat ini adalah jagat satria, pendekar yang berusir-usir enam itu, dan Suliwa. Kecuali Tabib, dia adalah pendekar yang sangat tangguh dan berilmu sangat tinggi. Iya, Nyi. Kami mengerti. Berangkatlah. Lepaskan jagat satria dan Tabib Suliwa dari jala sihir yang menjeratnya. Dan katakan, imbalan apa yang kita inginkan dari mereka? Baik, Nyi. Tugas ini kupercayakan pada kalian. Lihat Widasari keponakan kalian. Keinginannya untuk bertemu dengan jagat satria tidak bisa dibendung lagi. Iya, Paman. Saya ingin apa yang saya impikan jadi kenyataan. Saya ingin Kakang Jagat Satria ada di samping saya secepatnya. Jangan khawatir. Malam ini juga Jagat Satria sudah akan duduk di pelaminan bersamamu. Terima kasih, Paman. Saya benar-benar tidak habis mengerti, Kakang Resi. Kenapa sampai sejauh ini kita belum juga menemukan Suliwa dan Jagat Satria yang kita cari? Benar. Saya juga jadi bertanya pada diri sendiri. Apa ini bukan bagian dari rencana dewa? Apapun rencana dewa, kita harus tetap mencari di mana Ratu Gendrawani menyembunyikan mereka. Ya, Kakang Maharesi benar. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita. Paman Suliwa, apa Paman sudah menemukan jalan keluar? Sudah dapat akal bagaimana kita bisa lepas dari jala sihir ini? Tidak, belum. Belum? Iya, belum. Bagaimana bisa kita dapatkan kembang Wijaya Kusuma kalau kita begini terus, Paman? Tenang, Jaga, tenang. Mungkin dengan cara seperti inilah, kita bisa mendapatkan yang kita cari. Paman bilang apa? Kita ini terjerat sihir, Paman. Bagaimana bisa kita dapatkan dan kita cari kalau kita di sini terus? Di sana, di goa di bawah bukit itu, Jagat Satria dan Suliwa berada. Kita harus cepatnya masuk ke dalam goa sebelum malam. Ya. Nah, kerahkan anak buahmu. Ayo, maju. Apa itu? Jangan takut. Biar aku dan Adi Wondo Remondo yang menangani. Ayo Adi, kita hadapi angin beliung penghalang itu. Ayo. Haji Sanbe, hancur gerung sihir. Serang! Serang! Selesai sudah. Ayo, kita ke gua yang ada di jurang itu. Ayo!
saya sepertinya mendengar suara seseorang. Iya, saya juga mendengarnya, Jagat Satria. Benarkah dari gua ini kita bisa mencapai ke tempat Jagat Satria dan Suliwa, Kakang? Iya, menurut Nyiwasis, Mbak Yumu, memang begitu. Hanya ini jalan satu-satunya untuk bisa sampai ke tempat Jagat Satria dan Suliwa berada. Ini aku Jagat Satria yang kalian cari. Kami di sini. Kakang, dengar suara itu. Iya, di sana. Ayo. Ayo, semua ikut. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berteriak memanggil mereka? Paman, kita butuh pertolongan. Barangkali mereka bisa membantu kita. Mereka mungkin bisa menolong kita. Tapi kalau mereka punya pabrik, bagaimana? Cerbasuki Mawobeo Tabib Suliwa. Siapa kalian? Kami adalah penolong kalian. Kamilah yang akan membebaskan kalian dari jala sihir Ratu Gendrawani yang tidak mungkin kalian bisa lawan. Oh, kenapa kalian begitu yakin bisa melepaskan kami dari jala sihir ini? Ya, karena kami memang ahlinya untuk melawan sihir. Oh, aku mengerti. Pasti ada sesuatu di balik pertolongan yang akan kalian berikan, ya kan? Keponakan cantik kami menginginkan Jagat Satria. Keponakan cantik kalian menginginkan saya? Iya, Nibidasari menginginkan kamu, pendekar muda. Paman, saya harus bagaimana? Jagat, bisa saja keponakan mereka memang cantik. Tapi ingat, yang kita hadapi ini manusia kera. Oh, tidak. Tidak, Paman. Nah, ini buah dari kecerobohan dan ketidaksabaranmu, Jagat. Mau tidak mau, kita harus berurusan dengan mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Paman? Ya, apa boleh buat? Kita turuti saja apa permintaan mereka. Paman, tapi... Sudahlah. Terima saja nasib burukmu, pendengar ganteng. Baik, kami setuju. Lepaskan kami. Ayo. Aci Parte, Aci Parte, Aci Cumur, Jala Sihir, Gendrawani. Ya! Jaga, iya Pak, lari, cepat. Baik. Ayo, tangkap mereka. Apapun, kita gunakan sihir penuh. Arci Parte, tidur kalian berdua. Baik, peta sudah digelar. Sekarang jelaskan perkembangan yang terjadi di setiap wilayah yang sudah kupercayakan kepada anak buahmu, Alugoro. Baik, Nyi Ratu. Di sini, wilayah utara, yang pengawasan pencariannya dipercayakan kepada Bagas dan Ligan. Tanda-tanda kembang Wijaya Kusuma ada di sana, ternyata tidak ada. Oh, benar? Bagas, Ligan? Benar, Nyi Ratu. Dan ini, wilayah selatan, yang pengawasan pencariannya dipercayakan kepada Balakosa dan Balanga. Kembang Wijaya Kusuma ternyata juga tidak ada. Benar, Balakosa, Balanga? Benar, Nyi Ratu. Dan ini wilayah timur. Yang pengawasan pencariannya dipercayakan kepada Rampak dan Rancap. Juga kosong.
Kembang Wijaya Kusuma juga tidak ada. Lalu wilayahmu sendiri, bagian barat? Sama, Nyi Ratu. Kembang Wijaya Kusuma tidak kami temukan di sana. Tapi ada kesaksian yang harus mendapat perhatian kita. Apa itu? Ada beberapa prajurit yang merasa melihat kelebatnya Mpu Mahasyura dan Begawan Sidik Mulia, Nyi Ratu. Bahkan angin beliung Nyi Ratu bisa mereka taklukkan. Bertahan, Begawan. Ini angin beliung sihir. Kita harus bisa melawannya. Angin beliung sihir hancur oleh kekuatan sejatiku. Ya! Sihir. Itu sihir lagi, Begawan. Iya, Sang Marzi. Kita taklukkan bersama-sama. Iya. Ini yang menarik. Kenapa, Bopo? Kalau benar, Empu Mahasyura dan Begawan Sidik Mulia terlihat melintas di situ, maka bisa dipastikan Kembang Wijaya Kusuma ada di situ. Kenapa Bopo bilang begitu? Ya, untuk apa Empu Mahasyura dan Begawan Sidik Mulia keluyuran di situ kalau bukan karena Kembang Wijaya Kusuma? Iya. Bopo benar. Kalau begitu, wilayah barat harus lebih diperketat, Bopo. Mohon maaf, Nyi Ratu. Hamba ingin lapor. Ada perkembangan apa di luar? Ada sekelompok bayangan hitam berkelebat masuk ke wilayah barat, Nyi Ratu. Hah? Apa? Apa? Ada sekelompok bayangan hitam berkelebat masuk ke wilayah barat? Benar, Nyi Ratu. Lalu kamu tahu siapa mereka? Tidak, Nyi Ratu. Ketajaman mata kami tidak mampu untuk mendeteksi siapa mereka sebenarnya. Sudah. Aku tahu. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu tinggi yang mampu masuk ke wilayah barat. Bopo, sebaiknya kita harus lebih cepat bergerak. Iya. Kalian keluar. Bopo akan melihat dari kembang setama. Baik, Bopo. Mohon restu, Bopo. Tunggu, Ki. Biar aku saja yang terus. Iya. Bagaimana? Apa kita tidak salah masuk, Sang Prabu? Tidak, Ki. Lihat itu. Iya. Mudah-mudahan saja itu bias cahaya yang keluar dari Kembang Wijaya Kusuma, Sang Prabu. Tidak salah lagi, Ki. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Kita harus cepat. Kembang Wijaya Kusuma itu pasti ada yang menjaganya. Masih mungkinkah kita gunakan kabut sihir kenanga, kantil, dan cempaka? Seperti ketika masuk ke sini tadi. Iya, tidak ada salahnya kalau kita mengelabui para penjaga dengan kabut sihir. Lakukan saja. Romo dan segaun lanang akan masuk ke gua itu. Kenanga, lindungi kami dengan sihir kabut tebal kami. Baik, Romo. Iya. Ayo, segaun lanang. Iya. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita menunggu situasi. Lihat saja nanti. Baik. Kelihatannya tidak ada penjara. Iya. Mari kita masuk, Sang Prabu. Ayo. Iya. Ternyata ada penjaganya. Kepalang basa, Sang Prabu. Apapun yang terjadi, harus kita hadapi. Ya, apa boleh buat. Ya. Kenanga, Kantil, Cempaka. Jangan teruskan niatmu, Prabu Baga. Jangan teruskan. Karena Kembang Wijaya Kusuma bukan untukmu. Bukan untuk kalian. Siapa kamu? Siapa yang berani melarang Prabu Baga menginginkan Kembang Wijaya Kusuma? Siapa kamu? Jangan hanya bicara, ayo keluar!
Perlihatkan dirimu! Cepat gunakan sihir kalian! Baiklah, Romo. Itu Empu Mahasura, Ki. Ya, kita berhadapan dengan utusan dewa. Satukan sihir. Padamkan kobaran api dengan kabut sihir. Padamkan kobaran api dengan kabut sihir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau Sang Prabu meminta kita untuk maju, tolong maju. Bawalah para manusia kera. Dan cepat mundur. Kalau ada perintah mundur, aku teriakan. Kisar dulu, Yudo! Cepat bantu kami! Ayo, maju. Ayo, maju. Yang kita hadapi bukan sekedar penjaga Sang Prabu, tapi Empu Mahasura, roh suci dengan kekuatan dewa. Sang Prabu ingin kita semua celaka. Lihat! Mundur semua! Ayo mundur! Mundur! Ayo masuk semua! Kakang Mahasiswa. Ada apa di Begawan? Kita mencari Suliwa dan Jaga Satria, Kakang Maharsi. Kenapa Kakang membuang-buang waktu mengurus Prabu Baka? Tugas kita melapangkan jalan. Jadi kalau dalam perjalanan, ada batu sandungan yang menghalangi jalan Suliwa dan Jaga Satria, kita harus menyingkirkannya. Terima kasih atas bias cahaya hijaunya yang mereka kira adalah bias kembang Wijayakusuma. Kalau tidak ada cahaya itu, barangkali mereka tidak datang ke gua ini. Nah, mari kita lanjutkan perjalanan. Kita harus menemukan Suliwa dan Jaga Satria secepatnya. Iya, mari. Lihat Widasari, betapa ganteng dan gagahnya Jagat Satria. Iya, Nyi. Tidak salah, kan? Saya memimpikannya menjadi lelaki pilihan saya. Ya, kamu benar. Sekarang bangunkan dia dengan bujuk rayumu. Dan berusahalah untuk mendapatkan keturunan yang secepatnya dari pendekar berusar-usar enam itu. Sebab darinyalah akan kita dapatkan pendekar sakti mandraguna yang akan mampu merajai alam gaib dan alam nyata. Lakukan sebaik-baiknya. Iya. Aku tinggal dulu. Iya. Tidak kusangka apa yang aku impikan jadi kenyataan. Sebentar lagi kamu sudah ada dalam pelukanku, Jagat Satria. Ada dalam pelukanku. Oh, Jagat Satriaku. Oh.
Tidak. Tidak. Di mana aku? Di mana Jagat Satria? Kenapa mereka pisahkan aku dari Jagat Satria? Kenapa? Jagat Satria kekasihku. Jagat Satria pasti ada di kamar pengantin Yuda Sal. Tidak. Aku harus bebaskan dia. Aku harus membebaskan Jagat Satria. Kamu dikurung, Tabib Suliwa. Kamu tidak bisa kemana-mana. Menolong diri sendiri saja tidak bisa. Bagaimana menolong orang lain? Hei, di mana Jagat Satria? Mengapa kalian memisahkan aku darinya? Jagat Satria sedang menikmati malam pengantinnya, Tabib Suliwa. Kenapa kamu cemaskan dia? Jagat Satria! Bangun! Jagat! Sadarlah dengan apa yang sedang kamu hadapi! Jagat Satria, sadarlah. Kenapa Jagat Satria? Ada apa? Kenapa aku ada di sini? Siapa kamu? Jagat Satria. Dengarkan baik-baik. Yang ada di hadapanmu itu manusia setengah siluman. Lepaskan dirimu darinya. Jangan terpengaruh bujuk rayunya. Ini sihir. Ini semua sihir. Kenapa Jagat Satria? Kenapa kamu? Jadi, kamu yang bernama Widasari itu? Iya. Widasari yang sangat merindukanmu, Kanda. Widasari yang sangat mendambakan keturunan dari Jagat Satria yang dikaguminya. Tidak. Bagus, Jagat. Sekarang cepat tinggalkan tempat ini. Apapun resikonya, cepat. Celaka. Dia bisa melakukan kontak dengan orang yang di dalam kamar. Jagat. Apa yang harus kita lakukan? Sergap, bungkam mulutnya. Iya. Jagat, keluar, Jagat. Jangan tinggalkan aku. Hei, Jagat, keluar. Kau. Lari. Jagat Satria, tunggu. Jagat, diam kamu. Cepat. Lari. Mana jalan keluarnya? Yeah.
salahnya kau kuikat kembali dengan rantai sihir? Wahai jagat satria tidak tahu diri. Hei, siapa kamu? Kenapa kau maki-maki aku? Aku Wisurwondo, penguasa Gua Wisendo. Aku bopo mertuamu. Akulah yang mengizinkan Widasari dan kau tidur ke dalam ranjang pengantin kalian. Masih ingin tanya siapa aku dan kenapa aku maki kamu? Jagat-jagat, nasib kita memang buruk. Paman? Paman bermaksud untuk kabur setelah kamu lepas dari kamar pengantin Widasari. Tapi ini, Nyiwasis muncul dan langsung merantai paman. Ya, paman keok. Paman, kita ini sedang menghadapi masalah serius. Kenapa paman jadi seperti ini? Saya mau dikawin paksa, paman. Saya... Iya, paman tahu. Tapi kelihatannya itulah yang harus tetap terjadi. Paman ini bicara apa? Nanti paman jelaskan. Maaf, Nyi. Boleh saya minta waktu? Apa boleh saya bisik-bisik? Bisik-bisik, Tabib Suliwa? Iya, bisik-bisik. Kalau tidak dengan bisik-bisik, jaga satria suka malu-malu. Boleh kan, Nyi? Boleh kan? Paman. Kenapa belakangan ini paman jadi aneh? Jagat, dengar baik-baik. Kita tidak mungkin lepas dari sihir mereka. Ada apa ini? Itu terpaksa kita harus bersandiwara. Apa yang mereka lakukan? Harus berpura-pura. Biarkan saja. Iya, pura-pura. Tapi pura-pura kalau sampai terjadi apa-apa, tanggung jawabmu ini. Setelah itu, baru. Aku yang akan bertanggung jawab. Kamu bisa kabur. Caranya? Setelah kamu pura-pura mau kawin dengan Widasari, maka akan ada syarat yang akan paman ajukan pada Nyiwasis. Mereka harus mengadakan pesta syukuran. Nah, dalam pesta itulah akan paman sebarkan obat penidur ke dalam minuman mereka. Obat penidur? Paman bawa? Tentu saja bawa. Bagaimana paman berencana kalau tidak bawa? Saya setuju. Setuju. Semoga berhasil. Terima kasih atas pengertian. Nyiwasis, sudah tidak ada masalah. Jaga Satria setuju, tapi dengan satu syarat. Syarat? Ringan syaratnya. Kami yakin semuanya pasti akan senang. Itu Meranga Sandi Prabu. Ya, kita harus mendarat di bukit yang lebih tinggi agar sihir Gendrawani tidak bisa melacak kita. Benar, Adi Prabu. Kita harus mendarat di bukit yang lebih tinggi. Saya rasa itu tidak perlu, Tuan Singamandala. Dengan sihir, saya bisa ciptakan awan hitam untuk melindungi kita dari sihir Gendrawani. Tinggal sebut saja awan hitam, pasti terlindungi. Silakan, Tuan Pak. Sabar, Tuan Singamandala. Awan tebal, itu. Awan tebal. Tidak apa, Tuan Badi. Lihat itu. Elang raksasa, Tuan. Itu ulang sihir. Akan saya lawan dengan sihir. Iya, silakan, Tuan. Hati-hati, Tuan Bahadur. Ah!
Untung perkiraan Tuan benar. Iya, kita harus segera mendarat yang mulia. Iya. Kita lihat potongan dari para prajurit. Mendarat. Bagaimana Tuan? Mana petangga? Itu yang mulia. Maafkan kami yang mulia, kami tidak mampu melawan elang itu. Kalian tidak apa-apa? Tidak yang mulia, kami tidak apa-apa. Ya sudah, urusan elang sudah selesai. Kakang Singa Mandala, cepat cari tempat untuk mengintai Meranggas. Baik Adi Prabu, Patangga, ikut aku. Baik yang mulia. Tempat ini cukup strategis di Jarubah. Ya, benar yang mulia. Dari sini, kecuali kita bisa melihat 4 pintu masuk menuju ke Meranggas. Ya. Kita juga bisa melihat dengan jelas komplek bangunan utama rumah tua Ratu Gendrawani. Kamu benar ke Jarubah. Yang mulia. Lihat. Yang mulia, itu di depan dulu. Berhenti! Kita berkemah di sini. Kenapa aku harus ketemu lagi dengan Ratu Pandulu? Apa aku harus singkirkan dulu kelilip itu dari mataku sebelum urusan kita ke Meranggas menguras tenaga? Tidak. Kita tidak perlu ikut campur, yang mulia. Lihat itu. Apa yang terjadi? Ada apa dengan mereka? Yeah!
Hebat juga Ratu Pandini. Iya, benar yang mulia. Kelihatannya tongkat saktinya juga berfungsi sebagai tongkat anti sihir. Iya. Kalau begitu, kita harus berurusan juga dengan mereka Kencarupa. Iya. Perlu mengusir mereka. Hilang lagi satu batu sandungan, Adi Begawan. Iya, Sang Maharsi. Lalu, apa lagi yang harus kita lakukan? Mencari yang harus kita cari. Aneh. Kalau kita sampai benar-benar kehilangan jejak. Aneh. Aneh sekali. Kalau Empu Mahasura dan Begawan Sidik Mulia berada di Meranggas dan ikut mengusir Ratu Pandulu. Saya kira itu tidak aneh, Yang Mulia. Empu Mahasura dan Begawan Sidik Mulia pasti punya kepentingan dengan Kembang Wijaya Kusuma yang kita cari. Hei, berarti kita harus berlomba. Bertarung dengan Mahasura, utusan dewa. Kelihatannya begitu, Yang Mulia. Ya, tidak apa. Aku tidak takut. Lihat, itu bukit tertinggi Meranggas. Saya kira di sanalah tempat pendaratan yang paling tepat. Ya, di situ kita tidak akan terjangkau sihir. Iya, kita mendarat. Iya. Siap, siap. Kita mendarat ke bukit itu. Siap, siap. Kita mendarat. Lihat. Sekang Maplang. Iya. Iya, betul. Itu Sekang Maplang. Yang Mulia, lihat. Itu perahu Gunung Kelut. Rupanya kita keduluan. Cegat mereka. Jangan sampai mendarat di sini. Prajurit, siap! Batalkan pendaratan. Kita mengangkasa lagi. Cepat! Batalkan pendaratan! Kita mengangkasa lagi. Cepat! Baik, Kang. Naik! Hei, mau kemana mereka? Kelihatannya Rupa Kenca takut bertemu dengan Kenca Rupa, Yang Mulia. Lupakan saja mereka, Yang Mulia. Kita harus bagi tugas. Ayo. Kenapa kita harus batal mendarat? Untuk apa cari masalah dengan Sengkang Baplang, kakak? Kita tunggu saja hasilnya. Maksudnya? Dari yang menang, kita rebut Kembang Wijaya Kusuma itu. Ayo, Adi Rupa Kencan. Kita tunggu di tempat yang aman. Kau tidak akan aman di tempat yang sudah kau anggap aman. Kita lihat saja nanti. Berhenti di sini. Kita
sudah berada di tempat yang aman sekarang. Iya, Adi Anusara benar. Tinggal kita tunggu saja dari siapa kita rebut kembang Wijaya Kusuma itu. Kembali kalian ke Gunung Keluh. Jangan ganggu penganutku. Ya! Bencana, bencana, kendalikan haluan, bertahan. Kalian masih keras kepala. Ayo habiskan. Ayo kita minum. Tambah lagi. Habiskan. Sedap sekali. Paman, Ki Wiso Rewondo, Nyi Wasis dan Nyi Widasari tidak minum, Paman. Ya, ayo. Ayo minum sepuas-puas kalian. Ayo. Iya, Ki Wiso Rewondo tidak minum. Aku akan bujuk dia dan Nyi Wasis, sedangkan kamu harus membujuk Nyi Widasari. Kalau mereka tidak minum dan para Rewondo tidak, bisa gerawat, baik, bisa celaka kita. Ayo minum. Pantai sihir. Betapa tidak percayanya mereka pada kita, Jagat. Iya, saya juga dirantai, Paman. Ayo Jagat, jangan buang waktu, cepat. Ayo, habiskan. Ayo, ayo minum, habiskan. Ayo silahkan, habiskan. Ayo, ayo minum, ayo minum. Tidak Jagat, di Wisendo para wanitanya tidak minum. Mati aku. Ayo Ki, minum. Aku memang suka minum Suliwa, tapi untuk kali ini tidak. Biar mereka saja yang minum. Baik, baik. Ayo habiskan. Oh ibu, bagaimana ini? Apa yang akan terjadi padaku kalau mereka menolak minum? Jaga Satria, kenapa dengan mereka? Ada apa dengan mereka?